santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Rampas semua badanku. Kali ini aku akan reaction Ratu Rock dari Malaysia, yaitu adalah Ella. Ini adalah live performnya dia di closing ceremony ke-29 SEA Games ya, yang membawakan lagu Standing in the Eyes of the World. Nah, karena ini juga banyak banget yang minta aku reaction MV ini, aku juga tertarik untuk mereactionnya karena ini keren banget kayaknya. Aku tadi lihat sedikit, kameranya bagus banget ya. Jadi ini adalah salah satu lagu yang belum pernah aku reaction sebelumnya, dan langsung aja deh kita lihat ya seperti apa lagunya, seperti apa MV-nya, seperti apa performnya. Yuk bersama-sama kita lihat. Wow, HD ini bro. Wow, keren. Wow, gila rame banget ya. Ini closing ya, closing SEA Games ya, ke-29. Wah, kostumnya Kuala Lumpur 2017. Ini stadion apa ini ya? Stadion apa ini ya? Aku kurang tahu. Kuala Lumpur 2017. Wah, suaranya enak banget, suara Ella. Malaysia come on, asik. Enak lagi. Ini kelihatan masih muda banget ya di sini. Enak juga lagunya ini. Wah, keluar suara rockernya bro. Wah, keren ya kostumnya. Ini lagunya dia sendiri atau lagu orang lain ya? Wow, rame yang nonton ya. Sampai atas-atas ya. Kameranya juga keren. Wah, rame banget. Wah. Atau ini lagu memang diciptakan untuk SEA Games kemarin ya, mungkin ya. Lagu baru atau lagu lama aku juga kurang tahu. Tapi sudah hafal semua, berarti ini lagu yang sudah lama ya. Wow. Tapi aku belum pernah tahu lagunya ini. Tapi orang pada tahu semua ya, pada hafal semua. Kayaknya lagu Ella beneran ini. Lagu aslinya dia. Datang semua ini mungkin orang KL. Datang semua ke stadion ini mungkin. Rame banget. Oke. Wah, penuh stadion itu tuh.
Gak ada kembang api ya. Firework gitu kan lebih keren. Oke. Standing in the Eyes of the World. Ini kayaknya lagu dia sendiri ya, karena banyak banget yang sudah tahu lagu ini. Bukan lagu baru kayaknya ya, lagu lama ya. Lumayan keren lah untuk lagu ini. Memang ini kayaknya lagu-lagu khusus tema kemenangan ya, victory ya mungkin ya. Jadi liriknya juga lirik-lirik kemenangan seperti itu. Lagunya nggak terlalu easy listening dan bukan lagu untuk dijual sepertinya ya. Tapi hanya untuk lagu-lagu penyemangat dan lagu pemberi motivasi mungkin ya. Tapi keren lah untuk penampilannya, performnya, suaranya juga, vokalnya tetap keren. Penontonnya juga luar biasa, penuh banget stadion tadi ya. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.